Sahabat semua pasti pernah mendengar istilah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Buku sains psikologi modern menyatakan manusia berkata keluar dari dirinya secerewet-cerewetnya seorang manusia tidak lebih 20 ribu kata per hari dia mengucapkan. Namun, berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, berbicara dalam hatinya sendiri, itu lebih dari 60 ribu kata. Apa artinya? Bahwa self-talk kita itu 3 kali lebih banyak dari kemampuan kita berbicara keluar. Jadi ada yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri itu bisa merubah nilai permanen apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau nyoba. Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hidup susah, pemerintah payah, Tuhan jahat, semua orang jahat, dunia ini tidak ada yang benar, dunia ini semuanya isinya kemunafikan. Beranikah Anda mengatakan kalimat dan kata-kata tersebut berkali-kali selama 24 jam, selama Anda bangun, Anda mengatakan kalimat itu berkali-kali selama 30 hari ke depan. Beranikah Anda mengatakan itu? Apa yang terjadi kalau Anda mengatakan kalimat itu? Ini yang namanya self-talk. Karena self-talk menentukan tindakan. Tindakan menentukan perbuatan yang kita sebut habit. Habit kita itu menentukan nasib kita. Dan nasib kita menentukan self-talk kita. Jadi banyak yang menyatakan bahwa self-talk kita menentukan nasib. Bagaimana kalau kita bicara positif sekarang? Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hal-hal yang positif? Hidup mudah, semua gampang, Tuhan baik, Allah maha mengampuni, Allah maha memberi, semuanya lancar. Dan Anda ucapkan itu terus-menerus selama 30 hari ke depan. Selama Anda sadar dari bangun tidur Anda sampai Anda tidur kembali, Anda ucapkan kata-kata tersebut. Apa yang terjadi 30 hari dari sekarang? Kalau Anda memilih yang pertama, yang buruk-buruk yang Anda katakan, 30 hari kemudian itu menjadi nilai permanen Anda. Hidup kita negatif, hidup akan memilih yang susah. Sementara kalau Anda memilih yang kedua, mendadak jalan hidup Anda gampang. Semudah apa perkataan Anda tadi. Jadi, hati-hati berbicara dengan diri sendiri.